ini Lovely akan membagikan spoiler anniversary yang kedua PKXD teman-teman. Lovely jadi tidak sabar nih teman-teman menunggu datangnya anniversary kedua di PKXD. Kalau begitu kita mulai saja ya teman-teman spoilernya. Setelah musim liburan, Activision Week dan Gamer Week, warga PKXD Universe mulai memproduksi dan memancarkan banyak kebahagiaan ekstra. Pada saat yang sama, Celsius dan Ted selama berjalan-jalan dengan Celsius, ilmuwan melihat partikel-partikel ini dan menjadi penasaran tentang apa itu. Dia mengambil sampel untuk dianalisis dan meletakkannya di wadah yang secara tidak sengaja jatuh ke tanah dan pecah. Konten tersebut dicerna oleh Celsius menyebabkan reaksi aneh. Ilmuwan menjadi terobsesi mencoba mencari tahu apa yang dimakan hewan piaraan. Setelah beberapa tes, hasilnya menunjukkan bahwa partikel membeku. Dan semua penelitiannya membawanya untuk menemukan formula revolusioner. Kenangan ini begitu kuat, sehingga mereka melakukan perjalanan melalui galaksi, mencapai alien jauh, yang juga ingin mengingat kenangan lama planet mereka. Mereka mengingat masa lalu yang jauh dan melakukan perjalanan ke PKXD Universe untuk mempelajari tanaman ini, membawa serta teknologi baru, piring terbang yang membawa Anda ke pulau eksklusif, tempat Anda bisa hidup. Admin menyukai ide itu dan memutuskan untuk membangun sebuah resort di sana untuk bersantai. Pulau liburan admin. Pulau liburan admin adalah hadiah untuk admin, ilmuwan, dan semua penghuni semesta karena mengizinkan alien memiliki akses ke tanaman memori. Ini adalah info dari spoiler yang terbaru di PKXD teman-teman tentang akan hadirnya anniversary kedua di PKXD. Nanti akan ada dunia baru teman-teman, dan akan ada script book baru teman-teman, dan akan ada icon, juga baju dan rumah baru. Wow, Lovely sudah tidak sabar teman-teman untuk menunggunya. Dunianya pasti penuh dengan kue teman-teman dan juga permen. Wow, asik ya teman-teman. Mendengar kata kue dan permen, Lovely jadi pingin makan kue ulang tahun nih teman-teman. Pasti enak sekali ya teman-teman kuenya. Iya teman-teman, untuk kehadiran anniversary kedua PKXD, kemungkinan karena semua info sudah lengkap akan hadir pada hari ini teman-teman, atau hari Sabtu besok. Wah, Lovely juga kurang tahu nih teman-teman. Semoga saja ya teman-teman, hari ini atau Sabtu besok anniversary kedua PKXD akan segera launching ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video Lovely hari ini, dan sampai jumpa di video Lovely yang akan datang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya.